Comeback with Timnas TV. Gimana? Pasti udah pada nungguin kan? Ada video-video menarik apa dari Timnas TV? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Skill dan kemampuan seorang Egy Maulana Fikri kian hari kian berkembang. Pemain asal Medan tersebut kini masih berjuang bersama tim Lechia Gdańsk di kompetisi Ekstraklasa Polandia. Bersama tim Lechia, Egy mengikuti latihan-latihan dengan ciri khas klub-klub Liga Eropa. Hasilnya pun berbuah manis. Perkembangan Egy dinilai semakin mendekatkan dirinya untuk menjadi pesepak bola top dunia. Dalam sebuah latihan, Egy pernah menunjukkan skill hebatnya. Saat itu, Egy melihat tendangan keras yang berhasil mengenai Mister Gawang. Melihat bolanya belum masuk, Egy lalu mengejar bola itu dan memasukkannya ke dalam gawang. Melihat kehebatan Egy, kawan-kawan yang ikut pelatih pun terkesima dan memberi tepuk tangan yang meriah. Sampai saat ini, nama Egy masih diprediksi akan menjadi pemain top dunia. Bahkan, banyak menjulukinya sebagai the next Messi karena skillnya yang hebat dalam sepak bola. Bravo! This life comes around, just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Thanks for watching our video. See you!